Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Rasulullah rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi qulubi fidalain amin. Faslun fi bayanil istinja'i bil hajari. Ini pasal tentang menjelaskan tentang istinja dengan batu. Kalau bahasa kita cebok. Cebok pakai batu. Boleh. Cebok pakai batu boleh sekalipun airnya banyak. Sekalipun airnya banyak, kita cebok pakai batu aja. Dan memenuhi syarat. Ya. Boleh. Sekalipun airnya banyak. Yang bagus adalah digabung. Pakai batu sama air. Saya belum pernah kok. Itu termasuk batu juga. Termasuk batu juga. Mana tiang-tiangnya? Wa huwa musamma bil mutahhiri al mukhaffafi. Dia itu yang dinamai dengan al mutahhir, yang menyucikan. Al mukhaffaf, yang diringankan hukumnya. Wa amal ma'u, dan adapun air, fa'uwa, maka dia, air itu, al-mutahhiru, al-muzil. Air yang menyucikan, yang menghilangkan. Jadi kalau pakai batu namanya mutahhir al-mukhaffaf. Yang menyucikan, yang diringankan. Makanya nanti penuh maaf dia tuh. Kalau ada bau-bau dimaafin. Istinja pakai batu boleh. Masih ada bau dimaafin. Itu bau niscaya itu, enggak bisa dihindari. Yang penting memenuhi persyaratan semua. Nah, kalau pakai air namanya al-mutahhir al-muzil. Dia menyucikan lagi menghilangkan. Jadi hilang semua kalau pakai air. Rasa, warna, bau hilang semua. Kalau pakai batu ketinggalan bau enggak apa-apa. Cuma kita enggak enak. Ini bicara hukum. Wajibul istinja'u 'alal fauri, dan wajib istinja' atas segera. Inda khasyati tanjizi ghairi mahalihi. Ketika takut membuat najis selain tempatnya. Jadi takut ntar yang lain jadi kena najis. Kalau yang lain takut kena najis, dia enggak segera cebok, nah itu segera cebok. Au iradati nahwi sholati, atau ketika ingin sholat. Jadi ketika dia ingin sholat, itu segera. Jangan tantaran. Jadi dua yang segera. Ya. Ketika takut yang lain, tempat lain kena najis. Kedua, ketika ingin enggak sholat, maka segera cebok.
nggak boleh entara. Min kulli kharijin, cebok dari setiap yang keluar, minal farji, daripada farji, najisun, dari setiap yang keluar daripada farji itu namanya najis. Yulawwisul ma'ala, yang mengotori ia akan tempat, melumuri ia akan tempat. Yugsalu, maka dia dibasuh bil ma'i, dengan air, basuh pakai air. Au bimashin bil hajari, atau dengan disapu pakai batu, dengan batu. Nah, itu semua istinja pakai batu mempunyai syarat-syarat yang sah, ya, syarat-syarat yang bisa dipenuhi. Syurutu ijza'il hajari, syarat-syarat ya mencukupi, memadai ya beristinja pakai batu. Liman yaqtasiru alaih, bagi orang yang membatasi dirinya atas batu. Sama niatun, itu ada 8. Jadi ada mempunyai syarat-syarat kalau kita kepengen istinja pakai batu. Jadi enggak asal istinja. Ahaduha, yang pertama, ayakuna bisalasati ajarin, bahwa ada dia dengan 3 batu. Ya. Pertama, batunya ada 3 berarti. Ya. Au salasati atrofil hajari, atau ada 3 ujung atau sisi daripada satu batu. Ya, batunya satu. Ya, tapi sisinya ada 3. Walau hasolal inqa'u biduniha, sekalipun hasil oleh membersihkan dengan kurang 3 batu atau kurang 3 sisi batu, ya, sekalipun hasil kurang dari itu, 1 udah bersih, 2 udah bersih, wajib tambahin 1, 3, ya. Jadi wajib 3 batu atau 3 sisi daripada 1 batu. Tapi boleh juga kita ngerasain cebok pakai batu. Kayaknya belum pernah semuanya nih. Likaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yastanji bi salasati ajarin, hendaklah ia beristinja bercebok dengan 3 batu. Jadi wajib 3 batu. Falau lam yahsul, maka jikalau tidak hasil, illa kecuali bi aksaro, dengan lebih, minas salasati, daripada 3, wajabati ziyadatu alaiha, maka wajib tambahkan atasnya. Umpama 3 belum bersih, wajib tambahin 1 jadi 4. Wa yusanu al itaru, dan disunahkan akan mengganjilkan, in hasolal in ko'u bisyok'in, jika hasil oleh membersihkan dengan ganjil. 3 enggak bersih, wajib tambahin 1, ya. Wajib tambahin 1 jadinya 4, ya. 4 udah bersih, sunat tambahin 1 jadi 5. Kalau umpama 5 juga belum bersih, wajib tambahin 1 jadi 6. 6 udah bersih, sunat tambahin 1 jadi 7. Terus begitu. Ya. 7 belum bersih, wajib tambahin 1 jadi 8. Ya. 8 udah bersih, sunat tambahin 1. Lama-lama ledes ini. Sekarang. Ya. Wal afdalu fil kaifiyati, yang paling afdal dalam tata caranya adalah ayyabda'a, bahwa dia mulai, bil awali, dengan yang pertama, batu pertama, min muqaddami safhatil yumna, dari depan sisi kanan, dari depan sisi dubur kanan, jadi sebelah kanan muternya. Ya. Wa yudi
ya, wa yudirahu qalilan qalilan, dan dia putar akan dia batu sedikit demi sedikit putar, ila sehingga sampai ayasila, sampai ia ilal ladzi bada minhu, kepada yang ia mulai dengan daripadanya dari sebelah kanan putar. Sumasani, kemudian batu yang kedua atau sisi batu yang kedua, min muqaddami safhatil yusra, dari depan ya, dari depan sisi dubur yang kiri. Kazalika, seperti itu juga kiri putar. Summa yumirra, kemudian dia menjalankan ya, summa yumirru, kemudian dia menjalankan as-salisa, yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, batu yang ketiga, ala sokataini, atas ya, dua sisinya ya, dua sisi dubur, wal masrobati jami'an, dan ya, pintu pelepasan tinjanya sekaligus. Begini, ini lubangnya ya, ini lubangnya dari kanan, dari kanan satu buang batu, batu yang kedua tadi kan begitu, gini buang dua, yang kedua, yang ketiga, batu yang ketiga ya, dari bawah gitu. Tapi saya yakin semua belum pernah ngerjain. Lepetan ini. Jadi dia harus benar-benar ya, kalau bahasa nasi pulen, tok tok gitu. Kalau mencret nggak bisa. Salah makan. Qala fil misbahi, berkata iya dalam kitab al misbah, wal masrobatu bi fatira, masroba dengan fatara, la ghairu, tidak lain adalah majral ghaiti wa makhraju, tempat ee, tempat jalan ee, dan tempat keluarnya, namanya apa tuh, anus. Sumiyat bizalika, dinamai dengan demikian, lin sirabil khariji minhu, karena masuk yang keluar darinya. Fa iya, maka dia ismun lil mauti, nama bagi tempat. Wasani'a, dan yang keduanya, syarat yang kedua adalah ayun qiyal mahala, bahwa dia ya membersihkan akan tempat. Bi aisu, dengan sekira la yabqa, tidaklah ia tersisa, illa asarun, kecuali bekasan. La yuzilhu illal ma'a, yang tidak bisa menghilangkan akan dia kecuali air. Au sigarul khazabi, ya. Au sigarul khazabi, au illal ma'u, ya. La yuzilhu illal ma'u, tidak dapat menghilangkan akan dia kecuali air. Ilanya mubah, ma'u jadi fa'il yuzilhu. Au sigarul khazabi, atau ya, tembikar yang kecil, batu tembikar yang kecil. Ya, jadi dia mesti membersihkan tempat, nggak boleh yang nggak bisa membersihkan. Ya, harus pakai sesuatu yang bisa membersihkan. Ya, kalau kaca nggak bisa tuh, nggak bisa. Ya, kebeler ya. Jadi harus bisa yang membersihkan. Wasalisuha, yang ketiganya, ala yajifan najis, bahwa najisnya belum kering. Ya, jadi enggak boleh kalau belum kering, kalau udah kering, jadi mesti belum kering. Kenapa? Li'annal hajara, karena batu, la yuziluhu hina izin, batu tidak dapat menghilangkan najis yang sudah kering ketika itu. Lihat, kalau ada nih, dulu pernah kita ya, dulu masih orang banyak miara ayam. Ayam buang kotoran di ubin, udah kering, gampang susah bersihin itu. Susah. Jadi rupanya kotoran itu kalau udah kering sangat lengket, nempelnya kuat. Nempelnya kuat.
Jadi batu enggak bisa tuh. Mesti pakai air. Jadi kalau udah kering enggak bisa. Jadi harus masih baru. Wa qauluhu yajifa, perkataan musyarif yajifa, ya, kalau murad nafasnya yajifa. Bikasil jimi, dengan kasra jim, min babi doroba, dari bab doroba, doroba yadribu. Wa huwa lugatan, dia secara bahasa adalah wa huwa lugatan, dia wa fi lugatin, dan pada satu bahasa, li bani asadin, bagi bani asad, bi fatih, dengan fatahnya. Min babi ta'iba, dari bab ta'iba. Fa in jaffa kulluhu, maka jika sudah kering semuanya, au ba'du, atau sebagiannya, ya, e-e-nya udah kering tuh semua atau sebagian, ta'ayyana al-ma'u, maka wajib pakai air. Malam yakhruj ba'dahu kharijun, semasa belum keluar setelahnya oleh yang keluar akhru, yang lain. Kalau keluar lagi yang lain, yang lain lagi, ya. Walau min ghairi jinsi, sekalipun dari selain jenisnya. Wa yasilu ila ma wasala ilaihi al-awwalu, dan sampai kepada apa yang sampai kepadanya oleh yang pertama. Wa illa, jika enggak, kafal istinja'u bil hajari, ya, maka cukup istinja dengan batu. Wa rabi'uha, yang keempat, la yantakilu, tidak boleh berpindah. Ai anil ma'ali, maksudnya dari tempat, alladhi asobahu, yang kena kepadanya, anil khuruji, daripada tempatnya, wastaqarafi, dan tetap, ya, bahasa kita apa namanya ini, enggak boleh brepetan, jadi harus benar-benar, ya, pulen dia, tok, ya. Fa in kana muntaqilu, maka jika adalah yang berpindah mutasilan nyambung, ta'ayyanal ma'u fil jami', maka wajib oleh air pada semuanya. Au munfasilan, atau dia berpisah, ta'ayyana fil muntaqili faqat, maka wajib pada yang, ya, pindah aja. Ya, ya, begini ribet. Ya. Wa yustaratu aidon, dan disyaratkan pula ya taqata, bahwa tidak boleh putus-putus. Fa in taqata, maka jika putus-putus, bi an kharaja qatan, dengan bahwa dia keluar, ya, satu kali fil ma'ala, pada beberapa tempat, ta'ayyana al-ma'u fil mutaqati, maka wajib pada yang putus-putus itu. Wa jaza al-jamidu fi ghairi, dan memadai, cukup oleh yang beku pada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.